Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Baik saudaraku, meskipun saudara dalam keadaan tidak begitu sehat, atau dalam pergumulan hidup, atau dalam kesulitan-kesulitan, mari saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tahu waktu yang paling tepat bagi kita untuk menyembuhkan kita, memberikan jawaban-jawaban atas pergumulan hidup kita. Mari saudaraku, percaya saja kepada Tuhan. Dia pasti memberikan yang terbaik. Saudara, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, Rabu 20 Maret 2024, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita persiapkan hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dari istirahat tidur kami. Dan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Dan kami bersyukur kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menuntun kami, menolong kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini dan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang Rasul Kristus yang sangat istimewa. Dia dipanggil ketika dia sedang mengejar-ngejar orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dia adalah seorang Yahudi tulen yang mengikuti Taurat dengan tidak bercacat. Dia adalah orang yang sangat fanatik dengan agama Yahudi, di mana agama Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal di dalam kitab para nabi sudah dinubuatkan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, anak Allah yang menjadi manusia dan akan menebus dan menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya, sehingga mereka sangat membenci pengikut Kristus. Dan pada saat itulah Paulus yang tadinya bernama Saulus ditangkap oleh Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh tidak berkutik. Dia tunduk kemudian menjadi seorang rasul, menjadi seorang pengikut dan pemberita keselamatan. Rasul Paulus sangat gencar dan sangat sungguh-sungguh memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat.
Oleh karena itulah di dalam setiap salam dari Paulus, di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat, dia selalu berkata, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh menyadari bahwa itu bukan karena kekuatan dia, tetapi sungguh oleh kasih karunia. Kita juga demikian, saudaraku, kalau kita melihat masa lalu kita, siapakah kita sesungguhnya? Kita adalah orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Perbuatan kita selalu ada saja yang melanggar firman Tuhan. Ada saja yang tidak baik. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita bisa diselamatkan oleh perbuatan baik kita, maka itu adalah mustahil. Dan setiap manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Hanya ada satu yang mampu menyelamatkan kita, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah mati menggantikan kita di kayu salib, menggantikan kita untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian dia bangkit kembali menjadi pemenang, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kita menjadi anak-anak Tuhan, diwarisi kerajaan surga. Oleh karena itulah, saudaraku, oleh kasih karunia Tuhan saja kita bisa diselamatkan, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Dan ketika kita menerima kasih anugerah keselamatan itu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan pengajaran-pengajaran, menuntun kita, menolong kita, sehingga ada damai sejahtera di dalam kita. Itu semuanya berasal dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Juru Selamat. Oleh karena itu, saudaraku, terimalah Kristus di dalam kehidupanmu, supaya ada damai sejahtera di dalam kehidupan. Dan ketika saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memang sering sekali kita mengalami tantangan kehidupan, mari kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan kita, bahwa Dia senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Dia akan menuntun, memelihara kita. Karena Kristus bukan saja menyelamatkan kita, tetapi memelihara hidup kita senantiasa. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang penuh dengan penderitaan juga pada saat itu, ya, aniaya dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menguatkan mereka bahwa senantiasa ada damai sejahtera yang daripada Kristus. Mari, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keselamatan yang kami terima daripada Kristus bukan karena kekuatan kami, tetapi sungguh oleh kasih karunia dan kasih anugerah yang daripada-Mu. Dan kami bersyukur oleh kasih-Mu itu, Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan memberikan jawaban kepada mereka. Saudara-saudara kami yang masih ragu dengan keselamatan mereka Bapa, biarlah Engkau yang meyakinkan mereka, menguatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa buat jaminan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita pagi ini, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Horas. Oh.
Amang ina, tulang, mantulang, bau, mangboru, opung doli, opung boru, dan semua paribanku. Jangan lupa saksikan kami di tanggal 15 Juni 2024 di Grawa Kasatura, drama musikal Jangan Pulang dipersembahkan oleh Muda Mudi HKBP Pejuang. See you!